Hati Buddha tangan berbisa jilid 22 tamat. 22.64 Hampir mengotori kuil suci. Tanpa terasa Jibun juga menyurut mundur ke samping Ciang Wibin, matanya melirik penuh tanda tanya. Tampak seorang paderi tua bertubuh kurus kering dan beralis putih, wajahnya bersih dan agung. Kedua matanya terpejam, duduk bersimpuh di atas kasur bundar yang dipikul oleh empat hosio bertubuh tinggi besar. Pelan-pelan mereka muncul dari dalam pendopo sana. Seluruh paderi sama bersabda serta membungkuk hormat menyambut kedatangannya. Kasur bundar itu diturunkan di depan undakan dengan laku hormat. Keempat hosio pemikulnya lantas mundur dan berdiri berjajar di belakang. Dengan perasaan kebat-kebit Xiao Lin pun maju memberi hormat. Tecu tidak becus, sampai mengejutkan Suco yang mulia. Padri tua beralis putih berbadan kurus sedikit angkat tangan, namun tetap tidak bersuara. Suasana kembali menjadi hening, suara genta pun telah berhenti. Tak nyana bangkotan tua ini masih hidup, demikian gumam Ciang Wibin, pantas pihak Go hang kau tidak berani mengusik Xiao Lim Si, menegas alis Jibun, tanyanya, Bagaimana penyelesaiannya Ciang Widin menepukur sebentar, katanya, terserah bagaimana keinginan mereka, yang terang peristiwa ini harus segera dibereskan, maka berkatalah pada ritual beralis putih tadi, suaranya tidak keras, namun setiap patah katanya tajam berisi, anak telinga peka tergetar, pada ritual Ho An Cheng, sudah 30 tahun tidak pernah ikut campur urusan duniawi tak terduga hari ini terseret juga ke dalam pertikaian bulim. Tempat suci dan bersih ini pantang dikotori, apakah kedua si Chu tidak keterlaluan baru saja Chiang Wei bin hendak buka mulut, Ji sudah mendahului menjawab, apakah Lo Su sudah tahu sebab musabab dari pertikaian ini ya, aku sudah tahu, mohon tanya bagaimana Lo Su hendak menyelesaikan soal ini, apa yang terjadi harus diselidiki, Si Chu berdua harap mundur dulu, tunggulah jawaban kami. Wampu berharap sekarang juga hal ini dibicarakan. Tidak mungkin, paling tidak harus makan waktu beberapa hari. Wampu tidak bisa terima. Lalu apa yang Xiao Si Chu ingin lakukan sebelum urusan ini beres? Wampu tidak akan pergi dari Xiao Lim Si. Kedua mata pada ritual yang terpejam mendadak terpentang. Dua jalur sorot metu yang berkilau laksana kilat menatap muka Jibun. Jantung Jibun seperti terpukul, serta merta kakinya menyurut mundur setindak. Dari pancaran sinar mata pada ritual ini Jibun dapat mengukur betapa tinggi taraf kepandaian silat dan lewekang pada ritual ini. Suasana kembali tenggelam dalam keadaan tegang dan mencekam. Tiba-tiba pada ritual beralis putih itu memejamkan mata dan bergumam, Seng Buddha Maha Bijaksana, 30 tahun kecu bersemadi menghadap tembok, namun tetap mempunyai pikiran kusut dan terbuai oleh perasaan keduniawian, mendadak Xiao Lin Chiang Bun berlutut dan menyembah, serunya, dosa Tecu beramai memang terlalu besar. Sudah tentu murid-murid Xiao Lin yang lain mengikuti perbuatan Chiang Bun Jin, mereka ikut berlutut dan menyembah berulang-ulang, Suasana yang semula tegang berubah menjadi hikmat. Paman, kata Jibon memandang Chiang Bin. bagaimana baiknya pikiran Ciyang Bin sudah tenang kembali, katanya, marilah kita selesaikan dulu urusan besar lain yang lebih penting, urusan besar Jibun menegas. Baiklah, dengan suara berat Ciyang Bin berkata kepada paderi tua alis putih, Sian Su adalah paderi agung, terpaksa melanggar pantangan demi menjernihkan suasana biarlah lampu berdua mundur secara teratur. tapi demi keselamatan umat persilatan umumnya harap dalam jangka lima hari dapat memberi jawaban pasti kepada kami. sekarang lampu berdua sementara mohon diri. setelah memberi hormat, dia tarik jibun terus lari keluar. padri padri sama bersabda buddha dan memanjakan mantra. setiba di bawah gunung, segera jibun bertanya, paman. Siapakah paderi alis putih itu? Dia Su Heng Chiang Bun Jin dari generasi yang dahulu, usianya sudah lebih seabad, gelarannya Bu Siang. 60 tahun yang lalu dia termasuk tokoh nomor satu dari Xiao Lim Pei, tabiatnya amat aneh, kejahatan dipandangnya sebagai musuh utama. Setiap insan persilatan sama kagum dan menaruh hormat kepada beliau, maka dia pernah dianugerahi gelar Sin Cheng, Paderi Sakti, Urusan besar apa yang paman maksudkan tanya Jibun kemudian Ya, karena urusan inilah sengaja ku susul kemari Bingcu juga ikut kemari Oh, lalu di mana dia menunggu di bawah gunung Menurut aturan Lin, Kaum wanita dilarang masuk biara Apa yang dimaksud paman dengan urusan besar Witu Hwe mengerahkan seluruh kekuatannya menyerbu ngohong Kau, Bergetar jantung Jibun teriaknya Kapan peristiwa yang menyangkut token ini kupergoki secara kebetulan, maka sengaja kuputar balik kemari, mengingat token ada hubungan erat dengan ayahmu, kemungkinan juga menyangkut pihak go Hang kau, maka di tengah jalan kudengar kabar bahwa pagi hari ini orang-orang Weichu Hwe akan memasuki pegunungan belakang Xiong San, jadi sekarang mungkin kedua pihak sudah mulai bentrok mungkin, urusan menyangkut petaka kaum persilatan. Aku pun termasuk orang yang tertimpa musibah ini, maka aku ingin mengorbankan sedikit tenaga demi persoalan ini. Tak tersangka, Ai Ibing sudah mendahului mengalami bencana sampai di sini tak tertahan air matanya bercucuran. Dari sini dapatlah kita bayangkan betapa erat hubungan antara guru dan murid ini. Sebaliknya, darah bergolak di rongga dada Jibun, hatinya gelisah. Gu Hang Kau Chu adalah murid murtad perguruannya. Betapapun dia tidak boleh berpeluk tangan membiarkan pihak Wei Hwe mendahului dirinya memerantas pengkhianat itu walau pihak mana yang bakal unggul sukar diramalkan. Namun ayah bundanya masih disekap di tangan orang-orang Gu Hang Kau, apalagi Siang Kuan Hang dan orang-orang Wei Hwe yang lain bermusuhan dengan ayahnya. Kalau itu Hwee berhasil, maka dapatlah dibayangkan bagaimana nasib ayahnya nanti. Umpama sekarang dirinya menyusul ke sana juga pasti sudah terlambat. Karena itulah hatinya semakin gundah, ingin rasanya bisa terbang ke sana secepat mungkin. Hiantit, tiba-tiba Chiang Wibin menghentikan langkah, mungkin kita yang salah, salah, apanya yang salah kau bilang bahwa sebelum aja Bing sempat mengucap beberapa patah kata yang terputus-putus bukan? Semula kuanjurkan U Bing berusaha menyelundup kengkau hang kau dengan tiga tujuan. Pertama, menyelidiki asal usul Ngo Hang Kau Chu serta riwayat hidupnya, kedua berusaha mencuri hutsim dan ketiga mendar keluhan keluhuran jiwa kita demi kesejahteraan insan persilatan umumnya. Oleh karena itu, ada satu kemungkinan, yaitu waktu Ui Bing berusaha mencuri hutsim dan tidak berhasil. Sebaliknya, tokeng berhasil dia ambil. Keempat duta itu terang Ui Bing dan memperebutkan tokeng itu sehingga mereka mati keracunan. Secara kebetulan pula, peristiwa ini kepergok oleh murid Xiaolin sehingga timbul ketamakan mereka untuk merebutnya pula. Lalu, bagaimana dengan kematian UI akok ini? Sudah kuduga bahwa dia mati oleh salah seorang dari duta-duta itu karena hanya mereka yang bersenjata pedang. Setahu pihak Xiao Lin Mei tiada murid yang pernah menggunakan pedang sebagai senjata dan itu berarti waktu pada Xiao Lin berebut token U Ibing sendiri sudah terluka parah namun belum putus napasnya. jibun manggut-manggut, katanya, analisa paman memang masuk akal, tapi masih ada kemungkinan lain. Kemungkinan apa U Ibing tahu bahwa jiwanya tak tahan hidup lebih lama lagi, maka dia serahkan dan titipkan token itu kepada Paderi Xiao Sayang Paderi Xiao Lim itu juga telah meninggal. Ya, ini juga mungkin. Tapi kenapa U Itol Ako menyinggung soal ibuku lebih dulu? Mungkin dia sudah bertemu dengan ibumu. Dia ingin memberi kabar tentang ibumu, namun tenaga sudah habis. Padahal dia tahu soal token juga tidak boleh terbengkalai, maka sekuatnya dia hanya sempat mengatakan tiga patah kata yang terputus-putus itu. Jibon menekpekur sebentar, katanya. Kemudian, bila bisa bertemu dengan ibu, soal ini tentu bisa terjawab seluruhnya. Pandangannya tertuju ke depanan jauh sana, katanya. Menambahkan, paman tahu jalan pendek yang langsung menuju ke belakang gunung ada tapi jalanan dari sini lebih berbahaya, bukan lebih dekat, kau akan memakan waktu lebih lama malah. Jalan sukar dan berbahaya tidak jadi soal bagiku, biarlah Xiao si Tit berangkat lebih dulu, silakan paman menjemput adik Bing baiklah, kau boleh berangkat lebih dulu. Oh, hai, tunggu sebentar, paman ada pesan apa dulu pernah kau melihat token itu belum? Tapi ilmu beracun yang tertera di dalam buku cocok dengan apa yang pernah ku pelajari waktu kecil Tadi sempat ku baca beberapa halaman Aku masih menaruh curiga akan satu hal Hal apa ayahmu pasti ada sangkut pautnya dengan goheng kau cu. Kuduga demikian juga Syukurlah tak lama lagi hal ini dapat dibuktikan Baiklah, lekas kau berangkat Aku segera menyusul bersama bingcu Jibun mengiyakan dengan cepat ia meluncur turun ke bawah gunung. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk mengembangkan ilmu ringankan tubuh. Setiap detik amat berharga, apalagi untuk mengejar waktu yang telah ketinggalan. Tapi betapapun cepatnya dia tancap gas toh kekuatan manusia ada batasnya. Dalam perjalanan melalui gunung Gemunung yang berbahaya ini, sedikitnya Jibun harus menempuh 780 li jauhnya bahwa dia menempuhnya dalam waktu dua jam sudah terhitung luar biasa. Tengah dia ayun langkah dengan cepat, tiba-tiba dilihatnya bayangan seorang yang sempoyongan mendatangi dari depan. Serta mertaji pun mengerem langkahnya. Tampak yang mendatang adalah seorang paduri, keadaannya serba nyam dan mengenaskan, timbul sesuatu pikirannya, teriaknya, berdiri. Padri itu berusaha menghentikan langkah sambil menengok ke arah Jibun, mendadak bluk, tubuhnya tersungkur jatuh, bubih meleleh dari mulutnya, napasnya menggeros seperti sapi hendak disembelih. Agaknya dia kehabisan tenaga karena baru lari sekuatnya. Jibon pikir, dirinya tiada waktu mencampuri urusan tetek bengek lagi, maka dia melencing ke depan pula. Tiba-tiba beberapa bayangan orang tampak berlari-lari ke arahnya. Padris Yaullem itu meronta bangun sambil menoleh ke belakang, tapi baru lari beberapa langkah sudah jatuh tersungkur pula. Mau tidak mau kejadian ini menarik perhatian Jibun, segera ia hentikan larinya. Bayangan orang banyak sudah meluncur dekat, kiranya empat orang laki-laki seragam hitam ketat, satu di antaranya terdengar berteriak, di mana kepala gundul itu empat orang seragam hitam sama berhenti, semuanya melotot gusar, satu di antaranya menghardik bengis, anak muda, kau ingin mampus sementara seorang temannya menubruk ke arah paderi yang kehabisan tenaga itu. Tanpa menoleh tiba-tiba badan jibun berkelebat, tahu-tahu bayangannya sudah berada di tempat semula seakan-akan tidak pernah bergerak sedikitpun. Tapi laki-laki yang menubruk ke arah paderi siaulem itu menjerit ngeri terus roboh binasa, keruan tiga temannya berjingkat kaget. Sebutkan siapa kalian bentak jibun. Gemetar suara orang seragam hitam, peronda gunung dari ngohongkau, belum habis dia bicara jibun sudah turun tangan, cukup dia mengulap tangan, ketiga orang seragam hitam segera menungging roboh binasa. Sampai jiwa melayang mereka tidak tahu care bagaimana nyawa mereka ditamatkan. Jibun melangkah balik mendekati paderi Xiao tanyanya, kau murid Xiao ya? Sahut paderi itu mengangguk. Si kau, apakah kau? Tegak Suseng Jibun melenggong, tanyanya, betul. Kenapa Huo Xiao itu bergegas berdiri dengan sempoyongan, serunya penuh haru, omitohut. Seng Buddha Maha Bijaksana. Xiao Cheng memang sedang mencari Si Chu, apa teriak Jibun kaget, mencari Cai He, Xiao Cheng bergelar Liao Ying, sungguh kebetulan pertemuan ini, untuk apa kau mencari Cai He beberapa hari yang lalu, tanpa sengaja di jalan raya Cui Ping ku pergoki sebuah pembunuhan tragis, lima jago baju sutra dari Gou Hang ka saling baku hantam sendiri. Satu di antaranya meski terluka parah masih belum ajal kebetulan melihat Xiao Cheng lewat, maka dia titip sesuatu barang untuk diserahkan kepada Si Chu, berubah air muka jibun tanyanya gemetar, dan selanjutnya dengan was-was Liao Ying mengawasi jibun sejenak, katanya, karena ada keperluan lain Xiao Cheng menyerahkan barang itu kepada Sute Liao Hong untuk dibawa pulang dulu ke Xiao Lim Si, hah? Jibun menyurut mundur tiga langkah, air mukanya pucat. Sikapnya yang luar biasa ini membuat Liao Ying kaget dan curiga. Kata-katanya terhenti. Salah paham ini sungguh sangat mengerikan. Kalau Bu Siang Sian tidak muncul, mungkin darah sudah banjir di kuil suci yang diagungkan insan persilatan itu, dan kenyataan ternyata tepat seperti dugaan Chiang Wei Sungguh beruntung sekali tidak sampai terjadi petaka yang tidak inginkan ini. Maka dengan haru dia bertanya, Pesan apa pula yang diberikan tiada, dia hanya bilang barang itu harus berusaha diserahkan pada tegak suseng, dan lagi kami dilarang menyentuh barang yang ada di dalam buntalan itu, karena berlumuran racun jahat, habis berkata dia terus, dari mana Taiso tahu kalau aku ini tegak suseng? Gelaran tangan beracun si Chu menggoncangkan dunia persilatan. Siapa yang tidak tahu akan namamu sesal tak kepalang hati Jibun, katanya. Mohon Tai sulakas lekas kembali ke Xiao Ling dan laporkan kepada Chiang Bun Jin akan permintaan maaf sebesar besarnya dari Wampul. Perjanjian lima hari dibatalkan saja. Kelak Cai Hei pasti datang untuk minta maaf dan terima hukuman. Liao Ying kebingungan, katanya. Xiao Cheng tidak tahu apa maksud Si Chu tak sempat memberi penjelasan. Sekenanya Ji Bun berkata, setiba di Siauling Si Tai Su akan tahu duduk perkaranya. Maaf aku tidak dapat menunda waktu. Selamat bertemu habis memberi hormat. Bergegas dia lari pergi bagai terbang. Setengah jam kemudian Ji Bun sudah tiba di belakang Gunung San Sesuai petunjuk Uibing tempo hari dia langsung memburu ke markas Go Hang kau yang letaknya tersembunyi di dalam lembah. Begitu memasuki lembah dilihatnya mayat bergelimpangan di sana sini. Ini menandakan bahwa Witsu Hwe sudah menyerbu datang. Keruan hatinya semakin gugup. Semakin dekat mayat-mayat yang menggeletak semakin banyak, dari seragam pakaian mereka jelas tampak yang menjadi kurban kebanyakan anggota Ngo Hong Lekas sekali Jibun sudah berada di jalan yang memasuki perut gunung. Tiba-tiba bayangan beberapa orang menubruk keluar menghadang, yang terdepan adalah seorang laki-laki setengah baya berpakaian biru, dia ternyata Witu Hwe Chong Kuan Ko Ling Jin adanya. Bahwa Ko Ling Jin memimpin anak buahnya berjaga di sini itu menandakan bahwa serbuan pihak Witu Hwe berhasil dengan gemilang. Langsung Jibun menyapa dengan dingin, Ko Chong Kuan, selamat bertemu Ko Ling Jin merangkap kedua tangan, katanya tertawa lebar, kebetulan Xiao si Hiap telah datang, Silakan masuk habis berkata dia lantas menyingkir ke samping. Tanpa banyak pikir Jibun segera menerjang ke dalam lorong panjang yang buram cahayanya. Sepanjang lorong mayat bertumpuk semakin banyak, bau darah semakin keras. Agaknya cukup banyak pengorbanan pihak Uitsu Hwe untuk menjebol pertahanan lorong ini. Setelah melewati lorong panjang yang guram ini, tiba-tiba pandangan mata menjadi terang. Kini Jibun tiba di dalam lembah. Suara gaduh dari pertempuran orang banyak gegap gempita. Selepas Matu Jibun memandang lembah yang berbentuk aneh dari ciptaan alam ini, dikelilingi dinding gunung yang tinggi sehingga bentuknya mirip sebuah perigi. Di bagian dalam sana, bangunan rumah berlapis-lapis dan bertingkat membelakangi dinding gunung. Bayangan orang bergerak-gerak di berbagai tempat teriakan dan gempuran senjata bersahutan di mana-mana, sinar senjata berkilauan berkelebatan sehingga suasana dalam lembah menjadi kacau balau. Sejenak Jibon memandang, segera ia meluncur ke tengah arna. Warna darah yang menyolok, mayat-mayat yang bergelimpangan dengan badan tidak utuh lagi, senjata patah berserakan. Semua ini menjadi pemandangan yang menyolok dan mengerikan. Pertempuran sengit terus berlangsung, laksana air mendidih di dalam kuali, siapapun tiada yang memperhatikan kehadiran Jibun, el maut yang bakal merenggut jiwa setiap orang yang menjadi incarannya. Jibun langsung menerjang ke tengah pertempuran, tampak siang ke Anhang suami istri menghadap Pingou Hang Kau Chu. Baku hantam ketiga orang ini terhitung yang paling dahsyat di antara sekian banyak pasangan yang tengah berhantam. Sementara orang dalam tandu, yaitu Toh Jilan, Xiang Tian Ong, Tong Xian Huo Xiu, Cui Bu Tok dan jago-jago kelas tinggi Witu Hwe yang lain satu lawan satu menghadapi jago go Hang Kau yang semuanya berseragam sutra. Sementara yang berkepandaian rendah juga baku hantam di luar lingkaran. Semua orang bertempur dengan beringas, metu berapi dan buas. Semua orang sama mandi darah. Yang menjadi perhatian Ji Bun kecuali pasangan Siang Ke Anhang yang menggasak Go Hang Kau Chu, ia pun selalu mengawasi ke arah sana, di mana ibu tuanya, Hong Kok Lan bersama Hing Tianit Kiam Gui Han Bun masing-masing menghadapi seorang jago Go Hang Su Chia. Gaya pedang Hing Tianit Kiam berkelebat laksana lembayung, lawan dirangsak dengan gencar hingga kerepotan. Sebaliknya Hongkok Lansu yang terdesak hebat oleh serangan lawan yang gencar, gerak-geriknya sudah kacau. Pikiran Bun bekerja cepat, melihat gelagatnya, pihak Chu Hwee berada di bawah angin. Namun dalam jangka pendek, keadaan tidak akan memburuk, yang penting sekarang dirinya harus selekasnya berusaha menolong ayah bundanya. Maka dia menerobos lewat medan pertempuran langsung menuju ke deretan rumah di belakang sana. Dikala dia lewat di samping Hongkok Lan yang tengah berhantam dengan musuh, sekenanya tangannya melayang ke arah musuh. Waah, pemuda baju sutra kontan menjerit roboh. Sudah tentu Hongkok Lan menjadi melongo kaget oleh kejadian yang tak terduga ini. Sementara Jibun sudah menyelinap ke sana di antara orang-orang yang tengah bertempur. Seperti berjalan di tanah lapang layaknya, setiap kali tangan Jibun bergerak, puluhan jiwa melayang di tangannya maka dengan leluasa dia melampaui arna pertempuran ini. Yang dikhawatirkan hanya keselamatan ibunya, maka ia langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Dari satu bilik dia geledah ke bilik yang lain, namun bayangan seseorang pun tidak diketemukan. Agaknya seluruh kekuatan Nigo Hang Kau telah dikerahkan untuk membendung serbuan pihak Witsu Hwe. Tiba-tiba Jibun sadar perbuatannya ini terlalu bodoh. Kalau ngohong kau membangun markas di tempat tersembunyi seperti ini, tentu juga dia membangun tempat-tempat rahasia yang tak mungkin terlihat oleh Matt. Telanjang, apalagi ayah bundanya disekap musuh, tentu dikurung di kamar rahasia yang sulit diketahui orang. Kalau mencari secara sembrono seperti dirinya, sekarang bukankah hanya membuang waktu dan tenaga belaka? Lebih penting orang gelol hongkau dan kacunya dibereskan lebih dulu. Maka bergegas ia lari keluar pula. Hanya dalam sekejap situasi gelanggang pertempuran sudah jauh berbeda. Anggota Go Kau karena di kandang sendiri, maka mereka bertempur dengan gigih. Kecuali jago-jago yang berkepandaian tinggi, orang-orang Witsu Hwe yang menyerbu datang kebanyakan sudah gugur, jelas sekali kekuatan kedua pihak berbeda amat menyolok. Tiba-tiba sebuah jeritan ngeri berkumandang dari sebelah sana, Tong Sian Hwasuo berhasil merobohkan lawannya. Menyusul Siang Tian Ong juga berhasil mengganyang musuhnya. Kedua jago kawakan ini segera menubruk ke dalam pertempuran pula. Anak buahnya yang sudah terdesak menjadi bangkit semangatnya karena mendapat bantuan yang kuat dan tangguh ini. Tanpa bersuara Jibun langsung memasuki arena pertempuran mendekat Tinggau Hang Kau Chu. Tegak suseng entah siapa yang berteriak, suasana menjadi gempar dan menambah kabut gelap di hati setiap anggota. Oh, Kau. kalau Gou Hang kau cu tidak berhasil meyakinkan ilmu mujijat yang tertera di dalam hutsim. Jelas, dia bukan tandingan siang ke suami istri, apalagi bertahan sekian lamanya dengan sama kuat. Mendengar teriakan khawatir anak buahnya Barung Go Hang Kau Chu sempat melirik ke arah Jibun yang sudah berada di luar lingkaran. Pertempuran jago silat kelas tinggi pantang lina dan terpecah perhatiannya, karena sedikit melengos ini berarti memberi kesempatan kepada lawan, Blang, Blang, Blang Kontangi Go Hang Kau Chu mengerang tertahan, badannya sempoyongan darah pun menyembur dari mulutnya. Tiga pukulan telak, satu dari pukulan siang ke Hang dan dua pukulan dari Hun Tiong Siang Chu tepat mengenai tubuhnya. Sebat sekali kedua lawan lantas menubruk maju pula. Hebat sekali gerak Greek Go Hang Kau Chu. Belum lagi berdiri tegak, tubuhnya bergerak aneh dan berkelebat menyingkir keluar lingkaran dari jangkauan serangan kedua musuhnya. Sekali tubuhnya jumpalitan mundur ke belakang terus meluncur ke arah markas di belakang sana. Tapi dalam waktu yang sama sesosok tubuh meluncur pula ke tengah udara dan tepat menungkup dari atas membawa damparan angin pukulan yang dahsyat sekali. "Ngai kembali ngkohang, Kau kauchu mengeluh tertahan, badannya terpental balik ke tengah gelanggang. Sosok bayangan yang lain pun melayang turun dengan ringan, kiranya tegak suseng jibun adanya. Kini kedua orang berdiri berhadapan dengan kaget dan seperti ketakutan Ni Hong Kau Chu menyurut dua langkah. Sorot mata Ji Bun menyala penuh kebencian, ia mendesak maju dengan beringas. Hun Tiong Sian Chu menggerakkan badan, pelan-pelan dia tegakkan telapak tangan terus menabas miring ke belakang punggung Ngo Hong Kau Chu. Tahan tiba-tiba Ji Bun menghardik. Tangan Hun Tiong Sian Chu terhenti di tengah jalan, dia menoleh dan memandang heran kepada Ji Bun. Gohang, kau cu berdiri dan tak mundur lagi, sorot matanya tampak gentar dan panik. Dengan menggertak gigi, Jibun membentak beringas, sekarang tibalah saatnya kau menyerahkan jiwamu. Gohang, kau cu terkekeh-kekeh suaranya aneh, katanya, Jibun, kalau kau ingin jiwa raga ayah bundamu, sekarang belum terlambat melaksanakan janjimu dulu, melotot biji metu Jibun, teriaknya, tutup mulutmu, kau bermimpi. Kau kira aku sudah kalah? Kau kira engkau hang, kau nakal hancur berantakan? Ketahuilah anak muda, kalau demikian pikiranmu, kau keliru di mana ayah bundaku kau kurung kau ingin bertemu dengan mereka? Gampang saja, tepatilah janjimu dulu. Ingin rasanya Jibon membesek kulit dan menelan daging orang mentah-mentah. Tokeng sudah berada di tangannya, tugas beratnya sekarang hanya berusaha Menolong ayah bundanya, lalu melaksanakan tugas perguruan untuk menghukum murid murtad ini Sementara pertempuran orang banyak masih terus berlangsung dengan sengitnya Siang koan hang suami istri berdiri siaga di samping menghadap pinggau hang kau Chu dan jibun Sementara orang dalam tandu, toh jilan, juga sudah membereskan lawannya dan kini sedang mendekati ke arah sini Segera dia menjengik, ngohong kau cu, serahkan hutsim kepadaku pandangan Gouhang kau cu yang penuh kelicikan melirik toh jilan sekejap Katanya, tentu, kalau kau punya kepandaian boleh kau ambil sendiri Tohjilan ayun tangan menampar ke arah Gouhang kau cu Jibun maju menghadang sembari berseru, siapapun dilarang turun tangan, toh jilan menarik tangan, serunya gram jibun apa maksudmu akulah yang harus membekuk dan menghukumnya, sahut Jibun tanpa menoleh. Jibun, selas yang ke kau harus tahu betapa besar arti kehadirannya dan merupakan ancaman bagi setiap insan persilatan umumnya, Cai He mengerti, sahut Jibun. Dengan care apa kau hendak membekuk dan menghukum dia sudah tentu Jibun tidak dapat membocorkan rahasia perguruan, sekilas berpikir dia menjawab, Siangku Hwe Chu, menurut pendapatku, kau harus lekas mengakhiri pertempuran ini baru membereskan soal lain, urusan di sini akulah yang bertanggung jawab, kata Hwe Chu ragu-ragu, pihak kami sudah mempertaruhkan imbalan cukup besar. Dapatkah kau menegakkan keadilan dan kebenaran kaum persilatan secara pribadi aku bertanggung jawab. 22.65 Akal bulus goheng kau Chu. Baik. Sementara ku serahkan padamu untuk membereskan, kata Siang Ke An lalu dia memberi tanda gerakan tangan kepada Hun Tiong Sian Chu dan orang dalam tandu, Toh Jilan. Mereka lantas bantu anak buahnya menggasak orang-orang Go Hang Kau yang masih bertahan mati-matian. Jibun, sini suara Go Hang Kau Chu, kau sekongkol dengan musuhmu sendiri, dendam keluarga kau abaikan demikian saja, itu bukan urusanmu dengus jibun. Tidakkah kau berpikir kalau dirimu diperalat untuk menghancurkan kita, lalu dengan kera keji apa pula mereka akan mengganyangmu itu urusanku dan aku mampu menanggulanginya? Kau rela mengorbankan jiwa ayah bundamu apapun yang kau katakan hanya isapan jempol belaka. Hari ini kau harus terima hukuman setimpal dengan perbuatanmu menurut aturan perguruan. Go Hang, kau cuma menyurut mundur, katanya. Berulang kali kau bicara soal aturan perguruan segala urusan, apakah itu melihat sekelilingnya tiada orang? Dengan menekan suara serendah mungkin, Jibun berkata, pengkhianat. Ketahuilah aku sudah diangkat sebagai Ciang Bun Jin Bantok Bun dari generasi ke-15. Sekarang kau sudah mengerti mendelik biji Jimat kau hang kau cu? Serunya serak. Kau, kau diangkat oleh Ngo yang salah. Aku dianugerahi langsung oleh Tai Suco dan diperintahkan membersihkan perguruan dari Anasir-Anasir jahat Kau mendapat perintah dari Tai Tai Suco katakan dulu, di mana ayah bundaku disekap lebih baik tidak kukatakan. Kenapa siang keanhang suami istri, Hing Tianit Kiam, Hongkok Lan Apakah mereka mau membiarkan dia begitu saja jibun melenggong Hal ini memang benar, ibunya tidak jadi soal tapi sekali ayahnya muncul, tentu para musuhnya itu akan menuntut balas padanya. Tapi tegakkah dia membiarkan ayah bundanya disekap musuh dalam keadaan yang belum diketahui nasibnya? Sebelum melihat mereka, betapapun hatinya masih sangsi akan keselamatan beliau. Maka dengan menggertak gigi dia berkata, soal mereka menuntut balas adalah urusan lain, Katakan saja di mana kau mengurung beliau tempat kurungan itu amat tersembunyi. Kecuali aku, tiada orang lain yang tahu. Maka kau sendiri yang harus mengatakan biarku katakan juga takkan bisa kau temukan, kecuali aku sendiri yang menunjukkan tempatnya. Urusan sudah larut begini, kau masih mau main apa lagi? Memangnya sampai mati kau tidak akan bertobat, Go Hang? Kau cuma nyeringai? Ujarnya, siapa bilang aku akan mati? Kalau aku mati, semua orang yang ada di sini juga harus mengiringi kematianku. Ancaman ini sungguh membuat merinding setiap orang yang mendengarnya. Beringas jibun dibuatnya, tesisnya, kalau hari ini kau bisa lolos dari tanganku, aku akan segera bunuh diri, baiklah, lekas siap bunuh diri saja, kau, memang tidak berperi kemanusiaan hahaha anak muda, peri kemanusiaan atau berhati binatang, berapa sih perbedaannya jibun tekan nafsunya yang sudah berkobar, katanya Gram, biarlah kita bereskan urusan pribadi saja, dengan berbagai bentuk samaran, berulang kali kau membokong aku, dan kau tidak mampus, agaknya umurmu memang panjang, tianta imoki kau perkosa sampai membunuh diri. Memang nasibnya yang jelek, Jibun berteriak kalap serta mengayun tangan menampar. Kedua tangan Gou Hang Kau Chu menolak ke depan. Pukulan dahsyat Jibun itu dengan mudah dipunahkan. Jibun kaget luar biasa, dalam waktu sesingkat ini agaknya orang telah berhasil memulihkan tenaga, hal ini membangkitkan kewaspadaan Jibun, tanpa pikir dia terus melancarkan serangan Tok Jiu Sam so. Jibun maklum, hanya jurus yang satu ini kira-kira masih kuat menundukkan lawan Jurus pertama dan kedua terang sudah tak berguna lagi Gempuran kali ini dilandasi seluruh kekuatannya Betapa ganas dan hebat serangan ini Terang tiada tandingannya di kolong langit Hek terdengar ringo hang kaucu bersuara tertahan Tubuhnya sempoyongan Tiba-tiba dia melesat ke samping Lari kemana di tengah hardikan menggelegar Beberapa jalur angin pukulan keras membuat tubuh Go Hang Kau Chu yang terapung di udara itu anjlok kembali ke tempatnya Yang menyerang ternyata adalah Siang Kuan Hang, suami istri dibantu jago-jago lain yang berjumlah delapan orang Baru sekarang Jahun menyadari bahwa pertempuran besar sudah berakhir Pihak Go Hang Kau sudah diganyang habis-habisan, mayat bertumpuk, darah mengalir seperti sungai Jago-jago kelas tinggi Witu HWS sekarang merubung di pinggir gelanggang, maka Jibun dan Ingkohang Kaucu berdua terkurung di tengah. Sorot Metsungkohang Kaucu bertampak panik dan liar. Jibun tahu jiwa orang sangat kejam dan buas, kalau tidak dibekuk dan ditundukkan, kelak pasti menimbulkan banyak kesulitan dan itu berarti keselamatan ayah bunda dan perintah perguruan sukar dibereskan. Rebahlah kau kembali Jibun melancarkan truk Jiul Samso. Pekik ngeri diseling erang kesakitan. Seluruh hadirin sama mengkirik dan berubah air mukanya. Tampak go Hang kau cu terdorong mundur terus jatuh terduduk, darah menyembur dari mulutnya, pakaian di depan dadanya berlepotan darah. Jibun sendiri juga mengerang tertahan dan terpental mundur tiga langkah baru bisa berdiri tegak. Apapun yang terjadi, Biar kupunahkan dulu lewekangnya, teriak siang Tian Ong sambil menubruk maju. Jangan sentuh dia bentak jibun. Apa maksudmu semprot siang Tian Ong dengan melotot? Kalian tidak punya hak menyentuh dia, desis jibun sambil menggertak gigi menahan sakit. Anak muda jangan kau takabur. Kalau kau tidak percaya, boleh silakan turun tangan siang Tian Ong sudah pasang kuda-kuda hendak menyerang. Lekas Wicuh-Wicuh tampil ke muka, katanya. "Holgawat, silakan mundur saja. Sebetulnya siang, Tian Ong di juga berhadapan dengan Ji bun Kebetulan dia bisa mundur teratur, namun dia masih pura-pura mengerut." Tuh. Setelah mengatur napas sebentar, dengan badan limbung, Ngohong Kaucu merangkak bangun, pula sambil menyeka darah di mulutnya. Ji bun mendesak selangkah, "Go, kau Kaucu menyurut mundur dengan jari." Katanya gemetar, urusan kita tak boleh dibereskan di depan umum. Aku tahu, ujar Ji sambil mengangguk. Ji Xiao Hiap, Tong yang sejak tadi diam saja tiba-tiba bersuara dengan nada serius, urusan ini tak boleh diselesaikan secara pribadi, kau harus memberikan pertanggungan jawab yang adil terhadap kaum persilatan umumnya serba susah juga Ji Bun dibuatnya. Go Hang kau cuma menimbulkan petaka dunia persilatan. Tak terhitung kaum mulin yang celaka oleh kekejamannya, memang dia harus menebus kejahatannya ini kepada kaum perselatan. Tapi, membersihkan perguruan dari anasir jahat merupakan persoalan pribadi dalam perguruannya. Hal ini tidak boleh diselesaikan secara terbuka. Setelah dipikir matang, akhirnya dia berkata tegas. Terhadap sesama kaum persilatan pasti akan kuberikan pertanggungan jawab yang adil. Bagaimana kau hendak memberikan pertanggungan jawab penjelasan tidak perlu kuberikan. Tapi ku berjanji pasti memberikan pertanggungan jawab. Dengan pandangan liar Ngu Hang Kau Chu menatap Tong Sian Huo teriaknya bengis, Taihan. Kaum keroco seperti tampangmu yang ingkari majikan dan berkhianat terhadap paliran masih berani jual lagak di sini kaget dan melenggong tong sian hua Sungguh dia tak habis pikir dari mana engkau hang kau cu bisa tahu sejelas ini mengenai pribadinya. Serta merta tanya ke arah siang ke hong. Banyak juga yang kau ketahui, ujar siang ke hong. Siang ke hong, apa yang ku tahu jauh lebih banyak dari yang kau duga, Maksudmu tentang perintah Ji Ing Hang yang tidak dialaksanakan dulu memang kau paling jelas dalam hal ini Dan jangan kau bersorak dalam hati, jangan kau kira aku sudah kalah Hahaha, gelak tawang kau Hang kau cu menggiriskan dan seram Wecu, seru siang Tian Ong dengan suara lantang, harap kau ambil keputusan tegas Jangan meninggalkan bibit bencana kelak, seruan ini mendapat sambutan dari orang banyak sorot mata hadirin tertuju kepada siang ke An Hong. Hanya Ji tetap bersikap dingin, katanya tegas, dengan hormat ku peringatkan, siapapun dilarang menyentuh dia, hadirin sama menggeram besar, kata-kata Ji menimbulkan reaksi dalam hati semua orang. Go Hang Kau Chu adalah musuh bersama setiap insan persilatan, korban tak terhitung jumlahnya. Wito Hwee pun telah memberikan imbalan yang cukup besar artinya. Sementara Jibun tidak pernah menegaskan kedudukan dan pendiriannya. Selama ini tidak mendapatkan simpatik orang banyak. Witu Hwee yang keanhang berusaha meredakan suasana, katanya, Jibun, aku percaya kau pasti bisa memberikan pertanggungan jawab tapi dia harus menerangkan dulu tentang dua hal. Dua hal apa tanya Jibun? Pertama nama dan asal usulnya harus dia jelaskan lebih dulu tuntutan yang masuk akal. Jibun sendiri juga ingin selekasnya tahu hal ini maka dia beralih kepada Go Hang Kau Chu, katanya. Chuan sudah mendengar bukan? Berilah jawaban. Go Hang Kau Chu menyeringai seram, ujarnya. Aku tidak sudi memberi jawaban. Apa maksudmu sebenarnya dengus Jibun murka? benar-benar durjana yang kelewat kejam, Hang kau cu bersifat tak acuh, katanya pula, jibun, kukira jawaban ku kira jawabanku tidak akan membawa keuntungan bagi dirimu, jibun ragu-ragu oleh jawaban ini, dia tidak habis mengerti apa maksud perkataan orang, apa boleh buat, dia berpaling kepada witoh wecu, katanya, Coba silakan Wei Chu katakan pula tuntutanmu yang kedua serahkan Jip Sing Po Chu Ji Ing Hang kepada kami kata Siang Ke An Hong. Berubah air muka Ji Bun, belum dia buka suara, Go Hang Kau Chu sudah terloroh-loroh, katanya, jika Ji Ing Hang unjuk diri, mungkin akan kalian koyak-koyak menjadi pergedel memang tepat ucapannya, tapi nadanya berolok dan mengadu domba lagi. Ji Ing Hang adalah ayah jibun. Kalau siang keanhang dan lain-lain menuntut balas, Jibun terang tidak akan peluk tangan maka dapatlah dibayangkan apa akibat dari bentrokan ini. Walau jumlah orang-orang Witsu Hwee lebih banyak, tapi mereka juga tahu sampai di mana taraf kepandaian Jibun. Sebaliknya Jibun sendiri sungkan mencari perkara sebelum perguruan sendiri dibereskan lebih dulu. Di samping itu, mereka juga tetap merasa was-was. Maklum berada di dalam sarang Go Hang Kau, walau Go Hang Kau Chu sudah terluka parah. Anak buahnya sudah dibabat habis tapi bukan mustahil masih banyak jago-jago lihai mereka yang sembunyi dan menunggu kesempatan untuk menyergap secara keji dan licik. Jika Jibun sampai berhantam dengan pihak Siang Kuan Hong, itu berarti memberi kesempatan kepada Go Hang Kau Chu untuk memungut keuntungan. Semua hadirin adalah bangkotan kangau yang berpengalaman, sudah tentu soal untung rugi ini sudah dalam pemikiran mereka. Oleh karena itu, kata-kata Ngo -kata Hang Kau Chualau cukup tajam, namun semua orang tetap prihatin, tiada yang berani sembarang bergerak atau angkat bicara. Lama sekali baru Jibon membuka kesunyian, biarlah ku selesaikan dulu persoalanku sendiri dengannya kedua tuntutan Wei Chu akan ku beri jawaban nanti. Dua sosok bayangan tiba-tiba meluncur datang dan turun di luar kalangan. Seorang adalah tabib keliling, seorang lagi adalah gadis belia cantik molek. Mereka bukan lain adalah Biao Jiu Sing bersama putrinya, Chiang Bing Chu. Mendadak Gou Hang Kau Chu tertial-tial serunya, bagus, Betul betul semua orang gagah telah berkumpul seluruhnya di sini urusan jadi akan lebih mudah diselesaikan. Sebetulnya Gao Hang, Kau Chu mirip katak dalam tempurung, namun dia masih berlagak pongah. Hal ini betul betul membuat semua hadirin merasa merinding dan seram. Cukup lama Cilang Wibin menatap Gao Hang, Kau Chu, sesaat kemudian mulutnya berseru penuh kaget dan heran, "Hi, kau." Kau apa? Dia tidak melanjutkan. Namun seruan kaget ini sudah menarik perhatian hadirin, termasuk juga Jibun. Terpencar sinar mata buas Go Hang Kau Chu, bentaknya beringas. Aku kenapa Chiang Wibin melirik pada Jibun? Lalu katanya dengan rasa berat, sungguh tak terduga. Apa yang tak terduga? Tanya Jibun. Ilmu tatarias memang tidak membedakan aliran atau golongan, tapi toh tetap dapat dibedakan juga. Apakah dia seorang ahli atau hanya petualangan belaka? Walau Kaucu sudah berubah suara, tapi dari dendanan dan samaranmu ini, aku masih bisa membedakan siapa sebenarnya kau ini. Nyata, secara tidak langsung dia memberitahu kepada hadirin bahwa Go -hang kau Kaucu di hadapan mereka ini adalah seorang yang telah merias diri dalam bentuk lain, jadi bukan wajah aslinya. Siapa dia? Teriak Jibun keras. Anak muda, Go Hang, kau cu terloroh dingin. Marilah kita pindah tempat untuk menyelesaikan persoalan pribadi kita, Jibun. Ciang Wibin menyela. Aku setuju usulnya. Jibun tatap Chiang Wibin dengan penuh tanda tanya. Dia tahu ucapan orang pasti ada latar belakangnya. Namun sulit juga dia menjawab usul ini di hadapan orang banyak. Karena rahasia pribadi Chiang Wei Bin serta asal-usul dirinya pantang dibocorkan di hadapan umum, maka ia berkata kepada Go Hang Kau Chu, "Dibereskan di mana boleh kau ikut aku?" Segera Chiang Wei Bin angkat sebelah tangan, katanya, "Aku calonkan diriku sebagai saksi boleh." Tahu Go Hang Kau Chu tegas. Jibun melirik pada Chiang Wei Bin katanya, "Urusanku ini tidak perlu pakai saksi." Kurang leluasa pula untuk diselesaikan di hadapan orang ketiga. Wei bin angkat pundak, apa boleh buat, dia tidak bicara lagi. "Mari, silakan," ujar Jibun menggerakkan tangan. Go hang kau cu segera beranjak keluar lingkaran." Jibun mengikuti di belakangnya secara ketat. Kebetulan mereka menuju ke arah barat, di mana kebetulan siang Tian Ong dan orang dalam tandu berjaga. Kedua orang melotot gusar sambil bertolak pinggang, naga-naganya mereka tidak mau menyingkir memberi jalan. Mencorong biji matu jibun, desisnya, harap minggir seolah-olah terpengaruh oleh tatapan tajam jibun dan menjadi juri, tanpa sadar mereka melangkah ke pinggir. Cepat sekali ngohong kau sudah keluar dari kepungan diikuti jibun, langsung menuju ke deretan rumah di belakang sana. Sejenak mengawasi bayangan kedua orang, wecu Chu lantas memberi perintah, harap para houhat dan tongcu mengawasi bangunan markas ini dengan ketat. Para tecu yang lain harap segera membersihkan tempat ini, serempak semua orang mengiakan. Puluhan orang segera mengepung gedung besar di bagian tengah, sementara puluhan orang lain sibuk menyingkirkan mayat. Yah, kata Chiang Bingcu gelisah pada ayahnya, apakah dia tidak akan mengalami bahaya ai, sungguh tidak nyana? Tragedi ini akan terjadi dengan mengenaskan, tragedi apa ciang bingcu menegas. Ayah tahu siapa dia sebenarnya, jangan banyak tanya. nak. tunggulah dengan sabar apa yang bakal terjadi nanti, yang jelas dia tidak akan mengalami mara bahaya. Lekas sekali tabir malam telah menyelimuti jagat raya tanpa terasa. Keadaan lembah menjadi semakin sunyi, seluruh perhatian hadirin tertuju ke dalam markas. Karena mengingat aturan Kang o, tiada seorang pun yang berani sembarang bertindak atau menerobos masuk ke dalam. Lagi ditunggu sekian lamanya, keadaan tetap tenang dan hening, tidak kelihatan ada reaksi apa-apa dari dalam. Sementara itu Ji yang mengintil di belakang Go Hang Kau Chu telah memasuki ruang pendopo. Ji meningkatkan kewaspadaan dan siaga, bentaknya dingin, Berhenti di sini saja Go Hang Kau Chu membalik badan, keduanya berdiri berhadapan di tengah ruangan. Sekarang kau boleh bicara, kata Ji Bun sambil menahan gejolak hati. Tenang-tenang saja sikap Go Hang Kau Chu, ujarnya, berilah kesempatan kuajukan beberapa persoalan, boleh saja, soal apa-apa betul secara resmi kau telah diangkat sebagai murid Bantok Bun ya, tidak salah juga mendapat ajaran tunggal perguruan. Lalu apa nama jurus yang kau lancarkan ilmu itu sudah ku pelajari dan apa namanya kau tidak perlu tahu, kata Jibun, tangannya merogoh kantong mengeluarkan hoatuan pemberian Tai Suco. Ternyata pil beracun jahat peranti bunuh diri ini tidak hilang, maka legalah hatinya. Tiba-tiba Ngo Hang Kau Chu merintih sambil mendekap dada, darah menyembur dari mulutnya, badannya limbung sempoyongan, katanya gemetar, kau diperintahkan membersihkan perguruan betul, sebelum kulaksanakan hukum perguruan, kau harus menjelaskan beberapa persoalan. Boleh, bolehkah aku bicara sambil duduk melihat luka orang cukup parah, Jibun yakin orang tidak akan mampu banyak ulah lagi, maka dia mengangguk. Gohang kau cuma melangkah dengan berat, dia menghampiri deretan kursi yang membelakangi dinding di sebelah sana lalu duduk. Jibun melangkah maju, suaranya berubah kering. Di mana sebetulnya ayah bundaku ayah Muji Inghang sudah mampus melotot hampir pecah biji mata Jibun, mukanya menjadi buas dan kalap. Teriaknya, kau pernah bilang, beliau kau kurung? Bagaimana dia bisa meninggal sekonyong-konyong sebuah ledakan dahsyat seperti bumi kiamat menggelegar menggoncangkan tanah dan bangunan gedung, pintu dan jendela sama berkeriutan, genteng berterbangan. Berubah hebat air muka jibun, serunya, apa yang terjadi mendadak ngegau kau cu terbahak-bahak, katanya, tidak apa-apa hanya jalan keluar lembah telah tersumbat oleh ledakan itu. Tadi aku sudah bilang, Go Hang Kau tidak gampang putus asa dan ludes demikian saja, kalah menang belum bisa diramalkan, kubunuh kau dasis Jibun. Sudah terlambat. Hahaha <guluh> jari tangan Jibun secepat kilat mencengkeram. Tak nyana kursi duduk Go Hang Kau cu tiba-tiba menjeplak anjlok ke bawah, keruan cengkeraman Jibun mengenai tempat kosong. Lekas sekali kursi itu naik kembali ke tempat asalnya. Tapi bayangan Gou Hang Kau Chu sudah tidak kelihatan lagi. Sekilas ia merasakan firasat jelek, dalam hati dia mengeluh, sebab sekali ia melesat keluar dari jendela yang terdekat. Duk, tahu-tahu Jibun rasakan punggungnya kesakitan, metu seketika menjadi gelap, badan pun roboh tersungkur, debu dan asap merangsang hidung sehingga napas menjadi sesak, kejap lain dia sudah tak ingat diri lagi. Entah berapa lama, Lambat laun, dia mulai sadar. Pikiran pertama yang menyentuh perasaannya adalah tanda tanya: apakah aku tidak mati sekelilingnya? Sunyi senyap, dalam kegelapan, dia melihat bintang-bintang bertaburan di angkasa luas. Dia coba menggerakkan badan, namun sedikit bergerak saja, tulang belulang terasa sakit. Waktu tangannya meraba, didapatinya sebuah belandar besar menindih badannya. Kalau mau bangun harus menyingkirkan dulu belandar besar ini. Dia coba meneliti keadaan, ternyata ujung lain dari belandar ini terpendam di bawah reruntuhan gedung yang ambruk, beratnya tentu ada ribuan kati. Ia coba menerawang, kejadian apa sebetulnya yang telah menimpa dirinya. Untung dirinya bisa bertindak cepat. Kalau tidak tentu jiwanya sudah amblas dan raganya terpendam di bawah runtuhan rumah atau hancur kena ledakan. Agaknya pada saat tubuhnya meluncur ke arah jendela, ledakan pun terjadi sehingga punggungnya kejatuhan belandari yang runtuh dan dia jatuh semaput. Beruntung badannya tidak terpendam di bawah runtuhan. Kalau tidak tentu jiwanya sudah melayang. Mengingat betapa licik dan licinnya Go Hang Kau Chu. Sungguh besar Jibun bukan kepalang, saking kegetun giginya sampai gemeratak Diam-diam jibon menyesal, kenapa dirinya kurang cerdik menghadapi akal orang yang licik Dan dirinya kena dirugikan karena kelalaian sendiri Kalau sejak mula dia punahkan dulu wakang dan ilmu silat Ngo Hang Kau Chu Tragedi ini tentu tidak akan terjadi Dari kejadian ledakan yang menjumbat jalan keluar lembah Hal ini membuktikan bahwa kekuatan Go Hang kau masih cukup tangguh dan tersembunyi. Mereka bergerak menurut gelagat. Tak heran sikap Go Hang kau cu tetap tenang tanpa jari sedikit pun. Apakah pertempuran sudah berakhir? Di mana Go Hang kau cu? Kemana pula orang-orang Wechuiwei? Mungkinkah mereka juga terbunuh seluruhnya? Hatinya menjadi cemas. Ia coba menghimpun tenaga murni. Tenaga memang masih ada, sayang luka-luka dalamnya tidak ringan. Untuk meronta dan mendorong Belanda besar itu, sekarang jelas tidak mungkin. Waktu dia melihat sekelilingnya, ruang pendopo besar di mana tadi dia bicara dengan Go Hang sudah hancur lebur, bangunan yang lain pun sudah porak poranda tidak utuh lagi. Anehnya sudah sekian lamanya tetap tidak terlihat bayangan seorang pun muncul, Sinar api tidak kelihatan, alam gelap gulita seperti berada di neraka. Harus segera membebaskan diri. Inilah yang menjadi pikiran jibun. Untuk bebas, dia harus bekerja mengandalkan kekuatannya sendiri pula, dan untuk itu dia perlu selekasnya memulihkan tenaga. Maka, dengan badan setengah terbaring, dia mulai semadi mengerahkan hawa murni sesuai ajaran ilmu tingkat tinggi perguruannya. Malam semakin berlarut. Seng waktu berlalu tanpa terasa, hari sudah remang-remang mendekati fajar, baru Jibun selesai mengobati diri dan pulih seluruh tenaganya. Pelan-pelan dia mulai mendorong dan mengangkat belandar besar itu, begitu belandar terdorong ke samping segera dia melompat keluar dan berdiri. Suara keresekan dari langkah orang yang menyentuh dedaunan kering membuat Jibun waspada dan mendekam pula. Maka terdengar suara seorang berkata, Para keroco itu agaknya nekat. Hari sudah hampir terang tanah, pertempuran besar mungkin akan berlangsung lagi. Seorang lain segera bicara pula. Sayang gol wicu sudah habis terpakai. Kalau tidak mereka tentu sudah dibereskan seluruhnya. Memangnya mereka seperti ikan dalam jala. Musuh bebuyutan kita tegak suseng juga telah hancur lebur tanpa bekas. Demikian pula siang Tian Ong, Hing Tianit Gui Han Bun dan Chloe Butok sudah mati kena ledakan. Kekuatan lawan sudah jauh berkurang, Ji Bun berdiri terus melompat menyergap. Kedua orang yang asik bicara itu bersuara kaget, gerak gerik mereka cukup cekatan. 22.66 Tabir misterius terbuka lebar. Siapa bentaknya bersama? Tapi suara mereka berubah terangan tertahan. Satu di antaranya roboh terkulai, sementara orang yang bersuara tadi lantas ngacir ke tempat gelap hendak lari. Tapi seperti elang menyambar rayam, sekali raih dan cengkeram jibun jinjing baju keduknya terus ditarik balik. Merasa tengkuknya dipegang dan badan tertarik mundur, orang itu jadi nekat dan membalik, pedang terus menusuk. Gerakannya cukup tangkas dan lihai pula serangannya. Jibun tidak menduga bila orang membawa pedang. Reaksinya pun cepat dan cekatan lagi. Tahu-tahu hawa pedang yang dingin dan kemilau sudah menusuk ke dadanya. Saking kaget, Jibun lepaskan cengkeramannya sambil abitkan tubuh orang ke samping, sementara kaki menggeser. Krep ujung pedang merobek bajunya. Serambut saja hampir melukai kulitnya. Saking gusar serta merta dia baliki telapak tangannya terus menampar. blok Orang itu seketika menjerit ngeri, pedang terlempar, tubuh pun terkulai, namun mulutnya masih sempat menjerit serap, tegak suseng tapi jiwanya lantas melayang. Jibun jadi menyesal, semula ia hendak menangkapnya hidup-hidup untuk dikompes keterangannya, kini urusan menjadi gagal. Setelah keluar dari tumpukan puing itu, Jibun menghirup hawa segar, ia memikirkan tindakan selanjutnya. Tiba-tiba dari arah luar lembah sana terdengar suara bentakan, disusul berdentingnya senjata yang ramai. Lekas Jibun memburu ke tempat pertempuran itu. Cuaca sudah mulai terang, Fajar telah menyingsing, cepat sekali Jibun sudah dapat melihat bayangan orang banyak di kejauhan sana, barisan orang seragam baju sutera mengelilingi sebuah arna besar. Diam-diam Jibun mengumpat akan kelicikan Go -Hang Kau Kaucu, Ternyata dia masih menyembunyikan sekian banyak jago-jagonya yang tangguh. Mulut lembah diledakkan dan disumbat, tujuannya terang hendak membabat seluruh musuh yang menyerbu datang. Cepat sekali Jibun tiba di luar lingkaran, sejenak dia meneliti keadaan terus melompat ke atas sebuah batu yang menonjol di dinding gunung. Dari tempat tinggi dengan jelas dia dapat menyaksikan pertempuran di tengah gelanggang. Puluhan orang tengah berhantam dengan sengitnya angin seperti lesus berpusar dan berderai keluar, suaranya menderu bagai hujan badai, sinar pedang dan golok berseliweran, pertempuran cukup sengit dan dahsyat. Ratusan pemuda seragam sutra dengan senjata terhunus siap pula berkeliling di luar Arna. Sebentar mulai terdengar jerit dan lolong orang-orang yang terluka atau binasa. Yang roboh jadi korban adalah anak buah Witohwe dari tingkatan rendah yang tinggal beberapa jiwa saja, satu persatu mereka berguguran. Kalau keadaan seperti ini berjalan terus, kekuatan Witohwe tak lama lagi tentu terkikis habis itu berarti leburnya barisan pembela keadilan kaum persilatan ini. Darah Jibon mendidih, setelah selarut ini, dia tidak bisa berpeluk tangan, maka dia melejit tinggi ke atas, di tengah udara dia menukik seraya membentak, berhenti suaranya menggeledek menggema angkasa. Orang-orang yang lagi berbaku hantam itu sering tak melompat mundur menghentikan pertempuran. Bayangan Jibun segera meluncur ke tengah-tengah mereka. Baru saja kakinya menyentuh tanah dan berdiri tegak, karena memperoleh bintang penolong, tanpa berjanji orang-orang Witsu Hwe sama bersorak kegirangan. Anak keparat umpat gohang kau cu, kau, kau tidak mampu sekilas jibun menyapu pandang ke sekelilingnya Memang bayangan siang Tian Ong, Cui Butok dan Hing Tianit Tiam Gui Han bun tidak kelihatan Apa yang dibicarakan kedua orang mohong kau tadi ternyata memang benar Ketiga orang ini semalam sudah gugur di Medan Laga Sorot metu jibun beralih ke muka gohang kau cu, lama sekali tatapan matanya semakin menyala Rona mukanya berubah bergantian, akhirnya berwarna kelabu. Ini menandakan nafsunya sudah merangsang tak terkendali lagi. Semua jago-jago Go Hongkau yang hadir sama mengkirik seram melihat mimik wajahnya ini. Bahwa tegak suseng tidak mati, ini berarti rencana Go Kau Chu telah gagal total. Go Kau Chu pun mengunjuk rasa kaget dan heran. Lalu berubah bengis dan penasaran seolah-olah binatang buas yang kelaparan dan ingin mengkeremus mangsanya. Walau kebencian dan dendam merusak sanubarinya, namun pikiran Jibun tetap tenang dan dingin. Pengalaman telah menggembleng dan memupuk ketahanan lahir batinnya. Dia tidak ingin ada pihak kedua mencampuri pertikaian dirinya dengan Wohong Kaucu, maka dia berpaling kepada siang ke Anhong. Katanya, "Wecu, maaf." semalam aku tak bisa menepati janji, iblis keparat ini serahkan saja kepadaku, silakan kalian babat habis kaki tangannya. Kata-kata Jibun sekaligus membereskan kesulitan yang dihadapi pihak Uitsu Hwee. Walau mereka amat benci terhadap Minggu Hang Kau Chu, namun tiada satu pun di antara mereka yang kuat menandinginya. Hanya Hun Tiong Sian Chu saja kira-kira yang setanding, tapi untuk mengalahkannya apalagi membunuhnya terang tidak mungkin. Celakanya, pihak Go Hang Kau masih banyak jago-jago yang siaga di luar gelanggang. Anak buah Witsu Hwee dari kelas 2 dan 3 sudah hancur gugur seluruhnya. Tahu akan gelagat yang serbarunya ini, apa boleh buat Siang Kuan Hang menyambut saran Jibun. Maka pertempuran lantas berlangsung pula. Tiada kata-kata yang bisa diucapkan lagi oleh Jibun kepada Ngohong Kaucu. Ia harus menundukkan dan membekuknya lebih dulu, baru bicara di belakang. Jibun, desis Gohang Kaucu penuh benci, anak haram akan lebur tubuhmu menjadi abu, dan kutaburkan kemana-mana. Jibun menggeram rendah dalam kerongkongan, terus menubruk dengan serangan Tok Jiu. Samsuk, Gouhang Kaucu juga balas menyerang. Keduanya serang-menyerang dengan sengit seperti orang kalap. Singkat dan cepat sekali serang-menyerang ini terjadi, segera darah sudah meleleh dari mulut Go Hang Kau Chu, langkahnya pun sempoyongan. Jibun sendiri juga terkena delapan kali pukulan oleh serangan nekat lawannya, darah sudah bergolak dalam rongga dadanya. Pertempuran dahsyat antara naga dan harimau yang jarang terjadi selama ratusan tahun dalam bulim ini, Sayang tiada orang yang menikmatinya. Orang-orang kedua pihak sedang sibuk menggasak lawannya untuk mempertahankan jiwanya sendiri-sendiri. Tiada seorang pun yang mengikuti pertempuran besar ini. Kedua orang terpental mundur. Keduanya sama-sama istirahat sedetik mengatur nafas dan menghimpun kekuatan. Biji metujibun jibun seolah-olah mencolot keluar. Katanya dengan menyeringai, yang kulancarkan tadi adalah Giamung Hanhak. Jurus ketiga dari Tok Jiu Sam seajaran perguruan kita. Nah, pengkhianat, hari ini kau baru se-mampus binasa oleh jurus ciptaan Chosuya, Gohang, Hang kau cuma mundur beberapa langkah, mendadak kakinya menjejak tanah, badan meluncur keluar gelanggang, secepat terbang. Lari kemana Jibon membentak, segera ia pun mengejar dengan kencang. Beberapa tombak di luar lingkaran, Jibun mengerahkan seluruh tenaganya dan melompat maju memperpendek jaraknya dengan musuh seraya mendorongkan telapak targannya ke depan. Sambil menjerit kesakitan Nigo Hang Kau Chu terdorong sempoyongan dua tombak jauhnya. Pelan-pelan dia putar balik badannya. Jibon mendekat di dekat orang, desisnya dengan gigi gemerantak, masih mau lari Nigo Hang Kau Chu setengah jongkok, Kedua telapak tangannya seperti menekan ke bawah, jubah hitam yang longgar tiba-tiba semakin melembung membesar seperti berisi angin, tak ubahnya layar berkembang tertiup angin kencang, uap tampak mengepul di atas kepalanya, metel, terpejam mulut mengancam pelahan, aku mati kau pun jangan harap bisa hidup. Mencelos hati jibun, entah lawan hendak mengerahkan ilmu jahat apa, maka ia pun siaga, Seluruh kekuatan lekangnya ia kerahkan. Tiba-tiba, bayangan seorang meluncur datang. Begitu dekat seketika, dia menjerit kaget. Awas, dia! Dia telah berhasil menyakinkan kian kunsut niat semesta alam sunyi senyap yang tertera di dalam hutsim. Yang memberi peringatan adalah orang dalam tandu, tohjilan, atau adik kandung, petjok sini, pemilik hutsim. Dari suaranya yang ngeri, menakutkan dapatlah dibayangkan bahwa keadaan amat gawat dan mendesak. Jantung Jibun serasa hampir meledak. Dia tidak tahu apa itu kian kunsut niat, tapi tiada sedikit pun maksudnya hendak mundur. Dia tidak gentar. Ciaat di tengah pekik panjang ini, kedua tangan ngohong kau yang semula menekan ke bawah mulai terangkat. Tiba-tiba laksana kilat membalik terus mendorong ke depan. Jibun juga lontarkan pukulan Tok Jiu Sam dengan seluruh kekuatannya. Tohjilan Jilan lekas melompat mundur sejauhnya. Angin kencang setajam pisau berderai keempat penjuru, hawa udara seperti meledak mengeluarkan suara rentetan letusan panjang. Dua lawan yang baku antam sama terjungkal roboh sambil menjerit seram. Muka Jibun putih seperti kertas, darah menyembur dari mulut, dalam sekejap ini seakan-akan dia kehilangan kesadaran. Di sana Ngohang, kau hang kau curbah mendekam di atas tanah, darah membanjir keluar di antara mukanya yang menyentuh bumi. Tohjilan menjublek di tempatnya. Lama sekali baru kelihatan jibun bergerak, agaknya mulai siuman dan sadar kembali, dalam hatinya berteriak-teriak, jibun, kau jangan mati, kau tidak boleh mati. Hayo, bangkit! Keraskan hatimu sementara itu. Tohjilan beranjak mendekati Ngo Kau Kaucu. Keruan jibun menjadi gugup. Lekas dia kerahkan tenaganya, suara serak keluar dari kerongkongannya. Jangan sentuh dia tanpa kendali darah menyemur sebanyak-banyaknya. Kepala seketika pusing, pandangan pun berkunang-kunang. Namun, dia sudah mencegah tindakan Tohjilan keyakinan dan kekerasan hatinya menimbulkan semacam kekuatan pada diri Jibun. Pelan-pelan dia berdiri, wajahnya yang pucat begitu seram dan mengerikan siapapun akan mengkirik melihatnya. Cukup lama baru, dia kuasa pertahankan dirinya yang limbung. Dengan suara serak dan samar-samar dia menggumam, dia tidak mampus begini saja, dia harus mati di bawah hukum perguruan yang berlaku, banyak urusan yang harus dia, dengan mendelong toh jilan awasi jibun, ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Sementara pertempuran masih berlangsung dengan gaduh, korban berjatuhan saling susul. Tiba-tiba Ngo -tiba Hang Kau Chu menggerakkan kaki tangan kepala pun terangkat pelan-pelan. Dia belum mati gemetar suara Toh Jilan. Dengan sabar Jibon menunggu, Sayang, tenaga sendiri juga sudah ludes. Paling-paling cuma mampu untuk berdiri saja. Selekasnya, dia mengerahkan hawa murni dan bersemadi dengan ilmu perguruannya. Dia harap dalam waktu singkat berhasil memulihkan kekuatannya. Dua pemuda baju sutra tiba-tiba berlari ke arah sini. Begitu melihat keadaan di sini, mereka menjerit kaget, serentak tanpa berjanji. Kedua pemuda ini memburu ke arah Jibun. Orang dalam tandu, toh jilan, segera pentang kedua tangan menyambut kedatangan mereka. Hanya sekali puntir dan mengipat, jiwa mereka kontan dibikin tamat. Sementara pertempuran masih tetap berlangsung, cuma keadaan sudah tidak seganduh tadi. Agaknya pertempuran besar sudah menjelang akhir. Pelan-pelan, Kau Kaucu mulai merangkak dan berduduk. Sinar Mentari menyorot masuk dari celah lembah, menyinari suasana lembah yang selam itu. Bayangan orang berlari saling kejar, yang kalah melarikan diri, berusaha menyelamatkan jiwa. Sudah tentu, pihak yang menang tidak memberi ampun, maka terjadilah kejar mengejar. Tiba-tiba, Jadun berkata kepada orang dalam tandu, "Harap Pua suka mundur, sebentar, kenapa tanya Tohjilan?" Lampu akan menyelesaikan sesuatu secara rahasia. Ini harus mengambil kembali hutsim wampua akan mengembalikannya nanti, dengan heran dan apa boleh buat, akhirnya orang dalam tandu toh jilan menyingkir. Sementara itu Jibun sudah berhasil menghimpun tiga bagian tenaganya. Didengarnya yang Go -Hang Kau kaucu sedang sesambatan, oh, Tian, agaknya engkau sengaja hendak menumpasku, ganjaran setimpal dengan perbuatanmu jengek Jibun sambil mendekat. Dua bayangan tampak meluncur datang dari lembah sana yang lebih rendah letaknya ternyata Chiang Wibin dan putrinya seheng teriak chiang Bingcuk kegirangan sebelum tiba kau tidak apa-apa bukan jibun sambut kedatangan mereka dengan pandangan haru dan penuh simpatik Jibun kata chiang Bin begitu tiba kau tak boleh membunuhnya Kenapa tanya jibun serba susah chiang Bin menjawab tapi dia menggertak gigi Akhirnya katanya dengan serak gemetar, kau boleh menyingkap kedok dan ikat kepalanya. Heran dan curiga Jibun agaknya Ciang Wibin Bin sudah tahu siapa sebetulnya Gao Hang Kau Chu ini. Kata katanya juga mengandung maksud tertentu. Memang sejauh ini tiada peluang bagi Jibun untuk banyak pikir. Segera dia gerakan jari tangan menutup dari kejauhan, lengan kanan Gao Hang Kau Chu seketika lemas mulutnya menyuarakan pekik serak dan putus asa yang menggila, Jibun, kau, lekas kau bunuh aku saja, Jibun terus mencengkeram ikat kepala dan merenggut kedok mukanya. Hah, tiba-tiba dia berteriak histeris dan mundur sempoyongan. Beluk akhirnya jatuh terduduk. Kulit mukanya berkerut-kerut, hampir saja dia jatuh semaput. Sedetik itu, dunia seakan-akan kiamat rasanya seperti badan dirobek-robek, otaknya hampa dan badan lunglai. Lama sekali baru mulutnya mengeluarkan keluhan putus asa, sambatnya, tidak, ini tidak mungkin. Terlalu kejam, oh, Tian, Go Hang Kau cu ternyata ayahnya, yaitu Jit Sing Po Chu Ji -hong. Mimpi pun tak pernah terbayang dirinya bakal menghadapi kenyataan yang sukar diterima dengan akal sehat ini. Orang berkedok berjubah sutera, Jipsing, kojin laki-laki muka hitam tak dikenal. Kwe iloh jin duplikat orang-orang yang pernah menyerang dan mencelakai dirinya kini satu persatu terpampang di depan matanya. Codat panjang miring di samping kepala Ji Ing Hang setajam pisau menggores sanubarinya. Tanpa mengenal belas kasihan dengan berbagai kera keji dan licik, ayah kandungnya berusaha membunuh dirinya, malahan menculik ibunya untuk memeras dan menindas dirinya. Pian Ta Imoki, kekasih yang dicintainya diperkosa sampai bunuh diri, lebih celaka lagi dia pun berani mendurhakai guru dan melanggar aturan perguruan. Remuk radam hati Jibun, betapa hebat derita yang dialaminya sekarang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Kedua jari tangan meremas rambut kepala sendiri, mulutnya sesambatan, oh, Tian, kenapa bisa begini? Kenapa, kenapa begitu sedih memilukan suaranya, tidak mirip suara manusia lagi. Chiang Wei Bin pun mencucurkan air mata, katanya pilu, saudara In Hong, kenapa kau sampai berbuat begini rupa Ji In Hong menengadah, mukanya pun berkerut dan gemetar, dia dam saja. Mendadak Ji Bun berdiri, segera dia putar badan berlari keluar. Lekas Chiang Wei Bin memburunya, katanya sesenggutkan, Jibun kau tidak boleh pergi demikian saja, apakah siang ke Anhang dan teman-temannya mau memberi ampun kepadanya? Baru sekarang Jibun menangis tergerung-gerung, katanya terputus-putus, Paman, aku, bagaimana, baiknya, hadapilah kenyataan ini dengan tabah, bereskan dulu persoalan di depan mata ini, soal lain boleh dibicarakan nanti, tapi, bagaimana si Yautit bisa menyelesaikan soal ini? Aku, Rasanya lebih baik mati saja. Puluhan orang berlari-lari mendatangi ke arah sini. Mendadak seorang berteriak, Ji Ing Hong. Hi, ini Ji Ing Hong lekas Chiang Wei Bin menyerep Ji Bun mendekati Ji Ing Hong. Mendadak siang Ke Anhang mendungak sambil bergelak tertawa dengan sedih dan beringas. Serunya, Ji Ing Hong, sungguh tidak terduga, agaknya Tian memang berkehendak begini. Hahaha tanda seru bayangan seorang tiba-tiba menubruk ke arah Ji Ing Hong. Tanpa pikir Ji Bun segera menghadang maju sambil layun tangan. Bayangan itu dipukulnya mundur pula. Penyerangnya ternyata adalah ibu tuanya, Hong Kok Lan so Yan atau istri ayahnya yang resmi. Ji Bun, teriak siang ke besar, Gusar, kau mau melindunginya gemetar bibir Ji Bun, sekian lamanya baru dia kuasa bicara, kalau kalian mau turun tangan, boleh bunuh aku lebih dulu, Jibun teriak Hongkok langsung yang kalap, kalau kau melindungi dia, kau pun harus bunuh kami semua yang hadir di sini. Betapa sedih hati Jibun sukar terlampias, apapun dia adalah putra kandung ayahnya. Dia tidak bisa berpeluk tangan melihat orang hendak merenggut jiwanya. Namun, ia pun insyaf ayahnya merupakan musuh bersama kaum persilatan. Di samping sebagai pengkhianat perguruannya, ia pun harus menegakkan dan melaksanakan hukum perguruan atas ayahnya sendiri. Maka, dia tak kuasa menjawab pertanyaan Hongkong Yan. "Jalan satu-satunya agaknya ayah beranak gugur bersama karena dia tidak mungkin membunuh ayahnya sendiri. Namun, ayahnya harus mati menebus dosanya." Dan mana ibunya? Teringat kepada ibundanya, ingin rasanya dia menangis sepuas-puasnya. Dia tidak berani tanya jejak ibunya kepada ayahnya. Ia pun tak berani berpaling mengawasi wajah bapaknya yang telah berubah bentuknya menjadi sedemikian buruk. Jibun merasa malu diri, malu berhadapan dengan kaum persilatan, tapi sekarang dia harus berani memikul semua ini. Dia tidak mungkin menyikir dari tanggung jawab yang timbul karena adanya sebab dan akibat ini. Seorang laki-laki baju hitam lari mendekati Siang keanhang Hang serta memberi hormat. Katanya, lapor Wechu, Cui Chiang Ling dan Gui Hou Houak bersama tiga, kenapa Siang keanhang Hang menegas. Ditemukan sudah gugur di gedung yang runtuh itu, Han Bun sudah mati tiba-tiba Hong Kok Lan melengking beringas. Hun Tiong Sian Chu segera memapah dan pegang pundak orang, tiba-tiba Hongkok Lan terloroh-loroh kalap, gelak tawanya lebih seram dari orang menangis. Tak tahan menghadapi tekanan lahir batin, mendadak Ji Bun juga menjerit sekeras-kerasnya, baiklah, kalian boleh turun tangan Hongkok Kok Lan Su so Yan meronta dari pegangan Hun Tiong Sian Chu terus menubruk maju seraya membentak, Ji Bun, minggir, tidak, teriak Ji Bun kalap. Kau boleh turun tangan terhadapku. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tetap tidak akan menyingkir. Lihat pukulan plak dengan telak, jibun terlempar setombak. Lebih darah menyembur dari mulutnya. Dia tidak balas menyerang, juga tidak mengerahkan lekang melindungi badan. Para hadirin itu adalah jago-jago silat. Mereka tahu jibun sengaja mencari kematian, maka dia tidak melawan. Keruan Hong Kok Lan melenggong, namun rasa benci dan dendam kematian Gui Han bun menghantui sanubarinya, tekatnya membunuh Ji Ing Hang takkan tergoyahkan oleh tekanan apapun. Sementara Ji Ing Hang sendiri insaf takkan berhasil bunuh diri, luka-luka pun teramat parah, ia tahu dirinya takkan lolos dari tuntutan umum. Akhirnya dia pejamkan mata dan anggap tak melihat dan tak mendengar. Ji Bun, Siang Kuan Hang menegas dengan suara berat, lebih baik kau menyingkir saja, Jibun meronta bangun, dengan langkah tertatih-tatih ia pun kembali ke tempatnya, mulutnya menjawab tegas, tidak bisa Chiang Wei Bin mengosok kedua telapak tangan, pertanda ia pun kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mendadak dengan pilu sedih Hongkong Lan so yang berkata, apakah pedang Gui Hou, Hou Seorang laki-laki baju hitam yang lain segera tampil ke depan sambil mengangsurkan sebatang pedang dengan kedua tangan. Serunya, inilah, Hong Kok Lan langsung menghunus pedang itu, sarung pedang dibuang, sekali membalik pergelangan tangan, baru saja ia hendak. Tiba-tiba dilihatnya bayangan seorang berbaju hitam melayang turun di tengah orang banyak. Kiranya seorang perempuan setengah baya yang masih kelihatan sisa-sisa kecantikannya di masa muda dahulu. Sayang alisnya berkerut, dirundung kesusahan, wajahnya pun pucat pasi. Ibu mendadak, Jibon menjerit sambil menubruk maju dan memeluk kaki orang, maka pecahlah tangisnya sejadi-jadinya. Perempuan baju hitam ini ternyata adalah istri Ji Ing Hang yang kedua, atau ibu kandung Jibun. Air mata Lan berlinang-linang katanya kepada Jibun, nak, jangan menangis, bangunlah mana bisa Jibun membendung rasa rindu dan kepedihan hatinya, tangisnya malah semakin keras. Lan Giyoktin memegangi sebuah kotak persegi yang terbungkus kain sutera, katanya, inilah husim, siapa yang akan menerimanya toh jilan menyebut Buddha, katanya, serahkan kepadaku setelah terima kotak itu, dia mundur ke samping. In Hong, kata Lan Giok tiba-tiba sambil berpaling kepada Ji In Hong yang bersimpuh di tanah, urusan sudah selarut ini, terpaksa aku harus bicara terpentang kedua biji metu Ji In Hong, sinar buas masih menyala, tapi lekas sekali tertunduk pula, katanya Lesu, katakanlah Lan Giok Tin tarik Ji Bun, katanya dengan terguguk, nak, bangunlah, dengarkan penuturanku, Ji Bun air metu sambil berdiri, Sekujur badannya gemetar. Tong Sian merangkap kedua tangan, katanya kepada Lan Glock Ji Hu Pin Cheng adalah Qiu Tai Hon, tertua Jip Sing Pat dulu, aku tahu, Lan Giok Tin mengangguk. Bu Seru pula dengan sedih, Lan Giok Tin menarik napas panjang, dia kesut air metu yang hampir meleleh, mendadak rona wajahnya berubah, seperti bertekad ambil putusan, Lalu katanya, aku bukan ibumu apa Katamu teriak jibun gemetar sambil melangkah mundur Lan Giok Tin melirik ke arah siang ke An Hong Lalu berkata pula dengan suara yang menggetarkan hati orang Jing Hong juga bukan ayah kandungmu Terbelalak mata jibun, mulut pun melongot Lama baru keluar suara gemetar dari kerongkongannya yang kering Aku, apakah aku masih hidup? Aku sedang mimpi? Atau, nak? Ini bukan mimpi, tapi kenyataan. Ayah kandungmu adalah dia. Tiba-tiba tangannya menunjuk siang ke anhong. Berubah hebat air muka siang ke anhong, kaget dan melongo dia awasi silang tin. Dengan kepalan tangan jibun menjotos kepala sendiri, teriaknya, Aku tidak tahan, aku, aku tidak tahan. Oh, Tian. Apakah yang terjadi ini kata Lan Jioktin Tin lebih lanjut sambil menatap Siang Ke Hong? Siang Ke Hong, Jibun ini, adalah putra yang dilahirkan istri Mucu Yan Hoa dulu. Tiga hari sebelumnya kebetulan aku juga melahirkan anak perempuan, sayang dua hari kemudian dia meninggal. Semula Ing Hang hendak mencekiknya mati, akulah yang mencegahnya karena tidak tega. Sejak itu dia asuh dan kubesarkan seperti anakku sendiri. Kukira rahasia ini tidak diketahui orang lain sampai sekarang, maka sebenarnya anak ini bernama Siang Ke Anbun. Kini tibalah saatnya dia kembali ke haribaan ayah kandungnya sendiri, sudah tentu hadirin sama bingung dan melongo akan kejadian ini. Dalam sedetik ini, Jibun baru betul-betul sadar dan mengerti, Pantas Ji Ing Hang yang semula dianggap ayah kandung sendiri berulang kali berusaha membunuhnya, karena sebab inilah, sungguh mengerikan, aneh dan mustahil, tapi toh nyata. Malah dia pernah bersumpah menuntut balas dengan kedua tangan sendiri terhadap musuh itu dan dia ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Mendadak Siang Kuan Hang memburu maju memeluk Ji Bun alias Siang Kuan Bun, air mata bercucuran, Sepatah kata pun tak kuasa dia ucapkan. Lekas yang Koan Bun bertekuk lutut menyembah kepada ayah kandungnya, teringat akan kematian ibu kandungnya, Chu Yan Hoa yang mengenaskan, tiba-tiba dia angkat kepala dan mendelik murkra ke arah Ji Yinghong. Hong. Dengan penuh kebencian dan dendam Ji Yinghong Hong berteriak, Lan Tin, kau, bagus, nak, dengarkan aku bicara, kata Lan giok Tin tanpa hiraukan seruan Ji Yinghong. Hong, ku suruh seorang yang bernama Ui Bing antar kepadamu. Kau sudah menerimanya mendadak Jibun angkat kepala, sahutnya sedih, sudah ku terima, Ui aku sudah, sudah meninggal, terbukti sudah bahwa Ui Bing terbunuh oleh kawanan Dutang ohong Kau yang berjumlah empat orang itu, tapi akhirnya mereka pun mampus keracunan. Sementara pada risio Lim mendapat titipan uibing sebelum ajal, namun Hoshio itu pun mati keracunan sehingga hampir saja menimbulkan salah paham. Nak, Tianta Imoki pernah menolong jiwamu dengan darahnya, itu kusaksikan sendiri, sekarang dia sudah mati. Jibun Manggut-Manggut, perempuan baju hitam yang misterius seperti yang pernah diceritakan oleh Tianta Imoki dulu ternyata adalah Lan Giok Tin. Beberapa kali Ji Ing Hang hendak membunuhmu, tapi gagal. Sebetulnya dia harus insaf dan menghentikan niat jahatnya, karena rahasia riwayatmu tiada orang lain yang tahu. Tapi karena codet di kepalanya itu tak bisa hilang, terpaksa dia nekat, dan aku harus malu dan menista perbuatannya, betapapun aku adalah istrinya. Sekarang aku mengingkarnya demi kebenaran, maka sejak kini putuslah hubungan suami istri. Aku belum habis dia bicara, tiba-tiba ia roboh binasa. Dia bunuh diri dengan memutus urat nadi sendiri. Mendadak Ji Bun melompat ke depan Ji Ing Hong, telunjuknya menuding hoatuan Atuan di telapak tangan yang lain, bentaknya bengis. Ji Ing Hong, kau pantas dicincang, demi menegakkan aturan perguruan. Telanglah ini untuk mengakhiri hidupmu, Ji Ing Hong menarik nafas, dia terima hoatuan tanpa berbicara terus ditelan kontan ia pun roboh telentang dan amblas jiwanya. Hong Kok Lan menjerit pilu, ia menubruk maju dan ayun pedang memenggal kepala Ji Lan lalu berteriak, Han Bun, tunggulah aku tahu tahu pedangnya menggorok leher sendiri, gerakannya terlalu cepat dan tak terduga, orang lain tak sempat mencegah atau menolongnya lagi. Hun Tiong Sian Chu maju mendekat, Siang Kuan Hang tarik Siang Kuan Bun ke dekatnya, katanya, nak, inilah ibu muda. Dulu kebetulan ayah bersuah dengan Pek cok sini, kepada beliau aku belajar silat dan berhasil. Akhirnya aku menikah dengan ibumu ini dan melahirkan adikmu Cihawi. Oh, mana adik Ai? Nasibnya memang jelek. Sekarang berada di atas gunung, mengasuh anaknya yang tak berdosa itu. Jibun diam saja. Sungguh tak nyana bahwa gadis baju merah yang dulu memikat hatinya itu ternyata adalah adiknya dari lain ibu. Sungguh luar biasa. Siangko Anhang segera memerintahkan anak buahnya menolong yang terluka dan mengubur yang mati. Pada suatu kesempatan, wi Siang Lui bintarik Siangko Anhang menyingkir dari orang banyak. Entah soal apa yang mereka bicarakan dengan bisik-bisik. Lalu Siangko Anhang panggil Siangko Anbun. Nak, bagaimana persoalanmu dengan Nona Bincu? Tian Ta Imoki telah meninggal, tiada alasan lagi yang dapat siang ke Anbun katakan. Terpaksa ia menjawab, terserah kepada putusan ayah. Baiklah, kita putuskan. Ujar siang ke Anhang kepada Ciang Wibin. Sebulan lagi kami ayah dan anak akan berkunjung ke rumahmu untuk mengajukan lamaran. Ciang Wibin tergelak-gelak, katanya senang. Baiklah, sekarang aku mohon diri, Chiang Hui Bin lantas berangkat sambil menggandeng tangan Chiang Bing Chu. Siang Bun bertanya dengan tak mengerti, bukankah selat lembah sana sudah diledakan dan buntu dari Lan Giok Tin, Chiang Hui Bin sudah mendapat tahu jalan rahasia lain, tutur Siang Kuan Hong. Setelah semua orang bekerja keras, hari pun sudah hampir maghrib, dengan langkah berat rombongan Siang Ko Anhang ramai-ramai meninggalkan lembah itu melalui jalan rahasia. Tamat.